Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali lagi akan mereview nasi kotak. Untuk nasi kotak kali ini harganya Rp25.000. Oke teman-teman, langsung saja kita cek. Ya, yang pertama ini paling atas ada kerupuk udang. Kemudian ada krecek atau rengginang. Ya, ini ukurannya besar ini teman-teman. Ya, rengginang super jumbo. Terus ada pembungkus plastik, ya penutup plastik, kita buka dulu. Ya, kita bisa lihat untuk menu utamanya adalah ayam bakar. Ya, ini ada ikan asin atau greh ya, pakai tepung. Kemudian ada telur asin, ya telur bebek. Terus ada lagi sambal, ya ini dikemas dalam cup kecil ini teman-teman biar lebih praktis. Kemudian ada lalapan, ya kita bisa lihat untuk tambahan menu ada dua teman-teman. Ya, kita cek nasinya dulu. Ya, nasi ini ukuran cup kecil dibungkus pakai kertas pembungkus nasi warna putih. Tambahan menu yaitu sambal goreng ati dan juga kacang. Ya, segini ukuran ayamnya, ya ukuran 1/4 teman-teman, ini bagian dada. Ya, ini daging semua jadinya. Ya, tambahan menu lainnya yaitu sambal goreng ati dan juga kacang ya, atau buncis dengan sambal garang asem. Oke teman-teman, seperti ini penampakan nasi kotak harga Rp25.000. Menu utamanya adalah ayam bakar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.